Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, syukur kepada Tuhan di pagi ini, di tempat ini, kita boleh menikmati akan ciptaan Tuhan yang paling indah. Dan itulah yang kita tetap syukuri, bahwa Tuhan itu memang sungguh baik, sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Melaksanakan retret di Tok Tombi. Acara retret ini dilaksanakan berdasarkan program kerja PWGT, dan tujuan mengadakan retret ini adalah untuk mempererat hubungan silaturahmi di dalam persekutuan kami. Dan di dalam retret ini pun akan ada pembinaan untuk kami PWGT mengenai etika dan perilaku, dan mudah-mudahan itu akan kami pakai untuk kembali ke keluarga, terlebih khusus di dalam persekutuan PWGT. Biarlah PWGT Jemaat Kesimpo tetap jaya, dan di dalamnya Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, shalom. Pagi ini dengan penuh sukacita rombongan dari PWGT Jemaat Kesimpo, yang juga dihadiri oleh beberapa pendeta dan bapak-bapak, juga anak-anak sekolah minggu, PPGT juga, semua mengikuti kegiatan ini dengan penuh sukacita, memotivasi kegiatan ibu-ibu PPGT sebagai salah satu program dalam kepengurusan selama kurang lebih 3 tahun. Dan tentunya tujuan dari kegiatan retret ini adalah pertama untuk menjalin kerjasama dengan ibu-ibu yang lain, dan juga tidak terlepas dari dalamnya ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan, pembinaan dan game-game. Dan juga salah satunya adalah ibu-ibu menikmati bagaimana keindahan alam ciptaan Tuhan ini, ya, yang memang di dalamnya kita meyakini, merasakan bahwa sungguh luar biasa ciptaan Tuhan ini. Kelompok Nasaret, yeah. Kurang semangat kelompok Nasaret, yeah.
namanya baju kopong. Media sosial 6 jam, 3 semester tidak diganti-ganti. Tunggu sana toh. Kemudian ibu di sana juga tuh udah kan bebas di PUGT ya.